Assalamualaikum. Jadi kali ini adalah video lama yang baru aku upload. Video ini dari tahun 2022 itu waktu kita mau sholat Idul Adha di Seattle. Sholat Idul Adha kali ini jaraknya deket banget dari hotel aku dan kita cuma jalan aja deh. Karena terlalu banyaknya kegiatan, kerjaan, dan juga ditambah aku yang mageran, aku banyak banget video-video yang belum aku edit, apalagi aku upload. Nah, kali ini aku bakalan uploadin video-video yang lama, yang sayang banget untuk dibuang. Jadi karena momen itu gak bakalan balik lagi, aku harus upload. Okay. Ini seru banget ya, ketika kita jalan menuju masjid ada yang lagi syuting iklan mobil Kia dan aku rasa kita masuk ke dalam frame, entahlah mungkin mereka bakalan edit dan bakalan hapus. Pokoknya ini kayak sepi banget. Aku pikir ini karena emang polisi banyak di situ. Aku pikir karena emang kita mau sholat Idul Adha jadi semuanya pada berhenti, dan ternyata tuh bukan, emang karena ada commercial advertising aja lagi syuting di situ. It's not because of us, okay? It's because of shooting camera. Left 10 minutes. Be hurry. Jadi tadi tuh syuting commercial Kia mobil. Kita masuk ke dalam frame, tapi pasti dihapus sama mereka. Slight left, right, to stay on 112th Avenue Northeast. That's the building. Jadi tempat sholat kali ini itu bukan masjid ya, bukan Islamic Center yang emang harus selalu ada kayak masjid gitu. Ini cuman tempat apartemen, tempat teater yang kita sewa. Nah, Bellevue itu adalah kawasan industrial yang banyakkan orang kerja di Microsoft. Nah, kebanyakan orang kerja yang di Microsoft ini adalah orang yang dari Pakistan, dari India, dan mereka Muslim, dan mereka memang sengaja untuk menyewa gedung ini untuk sholat id gitu. Sebenarnya di kawasan Seattle ini ada banyak banget masjid, tapi karena masjid-masjidnya nggak terlalu besar, jadi tidak bisa menyangkupi semua Muslim yang ada di kawasan Seattle. Karena ini bukan sebenarnya bukan Seattle kotanya, tapi ini adalah Bellevue. Jadi masih banyak Muslim yang tinggal di daerah Bellevue. Jadi mereka memang sengaja menyewa, dan mereka ini semuanya patungan. Rata-rata orang-orang yang sholat di sini, orang-orang yang kerja di Microsoft. Salah satunya aku juga.